Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan berkongsikan tentang phone expert. Okay, apakah phone expert? Dia macam ni. Kadang-kadang kalau kita buat kerja editing, kita nak cari phone, phone yang baru. Selalunya kalau kita contohlah kalau custom album, saya nasihatkan gunakanlah satu skema yang sama. Maknanya phone tu kalau guna daripada album untuk Sipolan, untuk Sipolan yang lain gunakanlah album yang sama, jangan diubah-ubah. Jadi tapi kadang-kadang kita nak memilih phone yang baru. Jadi bila nak memilih phone tu sebenarnya bukan benda mudah lah. Kita kena tahu apa, kenapa kita pilih phone tersebut. Tetapi yang paling penting adalah kalau kita ada database yang banyak, phone database yang banyak, kita kena pilih satu yang paling sesuai. Macam mana kita nak preview dengan pantas? Photoshop boleh preview tapi lambat, slow dan kecil. Jadi di sini saya menggunakan Phone Expert. Sebelum ni saya menggunakan Phone Lister, tapi Phone Lister agak tidak stabil. Phone Expert ni saya dapati ianya lebih stabil, lebih mudah, lebih pantas. Jadi anda boleh lihat dalam demo yang saya tunjukkan nanti, dan mungkin boleh gunakanlah. Jadi ini adalah perisian yang saya masukkan, iaitu Phone Expert, di mana kalau kita gunakan kita boleh preview ke semua fonts yang kita ada. Jadi lebih mudah kalau kita nak review fonts dan memilih, sebab kita boleh besarkan saiz fonts yang kita nak pilih, dan kita, dia boleh preview semua. Kalau kita ambil saiz kecil, kita boleh compare pelbagai jenis font yang ada dalam database font kita. Okey, katakan kalau kita nak tukar perkataan yang kita nak gunakan. Contoh, kita nak pilih majlis persandingan. Jadi one word. Kita tekan okey. Okey, kat sini kita boleh, dah boleh tengok kita punya preview. Pilih je my face sample tadi. Okey. Jadi kita boleh pilih lah mana satu fonts yang kita nak gunakan. Contohnya kalau kita suka dengan Alexandra Script. Jadi kat sini kita boleh preview dengan besar. Dah hilang lah mana je. Okay, jadi ini contoh saja. Saya harap software ini boleh membantu anda. Anda boleh sebenarnya Google. Daripada internet ada banyak tempat kita boleh download Fonts Expert 2010 ni. Mungkin anda pernah menggunakan software-software lain, tapi yang ni sangat ringan, sangat mudah digunakan dan tidak memberatkan komputer kita. Bila kita gunakan Photoshop, banyak resources dia spend dekat Photoshop. Jadi bila kita buka software-software lain, termasuklah Font Viewer, dia akan menjadikan komputer kita sangat sluggish. Jadi penggunaan software yang ringan, tidak membebankan, tu sangat penting. Terima kasih.